Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allah bi ghazir 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim asallahu ay yajma'ana fi jannatikal 'ula wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah, tuan-tuan guru, alim ulama, habaib, tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ketika sampai di Banda Aceh dipertemukan dengan kawan-kawan dari ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di sana namanya ICAT. Ketuanya waktu itu Tengku Haji Fadil Rahmi. Ingat Fadil, ingat bola. Kawan-kawan insyaallah kenal. Kemudian ketika diundang ke Ujung Pandang, juga diundang oleh, kalau di Aceh ikat, kalau di Ujung Pandang ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Waktu itu saya diberitahu, Ustadz ini akan bertemu dengan ICAT. Saya tanya, ICAT ini siapa? Geng KKS. Kita tahu ini KKS. Seram juga ini nanti. Masya Allah, puas rindu. Lama tak jumpa dengan sahabat-sahabat KKS. Jadi di antara kebahagiaan yang saya rasakan keliling-keliling ini adalah berjumpa dengan kawan-kawan. Alhamdulillah. Di sini juga diagendakan, saya selalu memang pesan itu, kalau saya pergi ke suatu daerah, mohon dipertemukan dengan sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Mungkin di sana dulu tidak jumpa, di sini kita bisa bertemu. Saya tidak menggurui, na'uzubillah. Tidak pula mengajar, na'uzubillah. Bukan itu level saya. Saya hanya berbagi cerita saja. Yang pertama, saya batasi pada 5 poin. Yang pertama, perlunya kita amaliyatut tabsit atau simplisasi atau penyederhanaan, karena mukoror kita itu terlalu berat kalau dibawa ke umat. Jadi perlu ibarat ngasih makan bayi, kita kunyah-kunyah dulu, setelah halus baru kita berikan. Saya pikir amaliyatut tabsit ini yang dilakukan oleh ulama dulu. Misalnya ihya itu terlalu berat. Karena ihya itu terlalu berat, lalu dihaluskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kawan seangkatan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari, menjadi kitab yang simple, tulis Arab tapi bahasa Melayu, Sayrus Salikin. Tafsir Quran itu juga terlalu berat, maka dilakukan amaliyatut tabsit oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Maka ditulislah tafsir bahasa Melayu, tulis Arab. Judulnya Tarjuman Al-Mustafid Fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Begitu juga kita, kitab fikih itu terlalu berat untuk orang Nusantara, maka disederhanakan oleh Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari menjadi Sabilal Muhtadin, yang merupakan syarah Shiratal Mustaqim. Nah, di zaman mereka, Masya Allah, berarti saya ulang dari awal lagi. Di zaman mereka mungkin kitab mereka ini sudah cukup sederhana. Tapi di zaman anak-anak muda generasi milenial sekarang, kitab Tarjuman Al-Mustafid, Sayrus Salikin, Sabilal Muhtadin pun berat. Maka generasi kita perlu menyederhanakannya, penyederhanaan ilmu pengetahuan. Saya pribadi sesuai kemampuan saya buat buku-buku kecil kutaibat kalau di Mesir. Tanya jawab solat 99, tanya jawab umroh 66, tanya jawab akikah dan kurban 33, tanya jawab Ramadan 30,
kemudian 37 masalah populer yang saya cetak sendiri. Jadi kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang udah ada coret-coret, tulis-tulis buku, ketik ulang, kemudian diedit, nanti bisa kita cetak. Nama penerbitnya UAS Press, Ustadz Abdul Somad Press. Ustadz ambil keuntungan, saya tak ambil keuntungan. Mungkin kawan saya yang ambil keuntungan. Enggak, kita tak cerita tentang itu. Karena dulu pengalaman saya waktu nulis itu, yang saya susah itu menjumpai penerbit. Karena mereka banyak sekali standar yang mereka tetapkan. Harus begini, harus begini, harus itu, harus ini. Karena ujung-ujungnya karena kita tak kenal. Nah, jadi insya Allah nanti kita bantu editingnya, covernya, segala macam, cetak. Nah, ini salah satu untuk umat, karena saya pikir tak cukup hanya ceramah tablik akbar. Ceramah-ceramah kita itu kita tulis, termasuk pertanyaan 37 masalah populer itu dulu aslinya ceramah. Jadi setiap anak ceramah pertanyaannya itu-itu saja. Usolli, maulid, sayyidina, isra' mi'rat, nuzul Qur'an, bid'ah, dolalah, finnar. Saya berkali-kali dimasukkan ke neraka gara-gara ini. Jadi setiap ada pertanyaan itu-itu terus. Akhirnya saya tulis di blog. Nama blognya www.somadmorokoblogspot.com. Jadi setiap mereka bertanya, saya katakan, ini udah sering kali tanya, buka aja blog saya. Padahal saya lupa jawabannya. Nah, ini untuk memudahkan. Lama-lama saya satukan jadi buku, itulah dia 37 masalah populer. Jadi saya bukan menyuruh, tidak, na'uzubillah. Hanya sekedar mengajak, atau kawan-kawan sudah ada siap bukunya, apakah dia khulasah, apakah dia syarah, apakah dia ringkasan, atau tanya jawab, nah ini kita cetak. Yang pertama. Yang kedua, pentingnya mendirikan lembaga pendidikan. Karena ceramah, selalu saya katakan, tablik akbar seperti tadi, ramai. Habis itu hilang. Sama seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik, indah dia. Tapi begitu datang ombak, hilang. Tablik akbar di Aceh, ramai. Hilang. Tablik akbar di Batam, Muria, sampai dua jalan ditutup dengan Habib Syekh. Mana sekarang jamaahnya? Hilang. Begitu juga tablik akbar di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, 100 ribu orang, kata panitia. Hilang. Nah, jadi saya selalu mengatakan, jangan katakan tablik akbar ini prestasi, ini baru langkah pertama. Jadi ibarat kita nangkap ikan, saya menghalau ikannya dari sini, lalu kemudian kawan-kawan nangkap di ujung. Jadi saya halau ikan dari sini, tangkaplah. Ketika saya mengatakan, anak kita mesti masuk pesantren. Setelah pengajian, orang mulai nanya, Ustaz, pesantrennya mana? Nah, disitulah bolanya saya lempar. Nah, jadi kita sedang main bola ini sekarang. Saya strikernya, saya backnya, ini penyerangnya. Tapi gawang jangan sampai kebobolan. Nah, ini kita bekerja sama. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu somat itu? Tablik akbar aja. Kita bagi-bagi tugas. Ketika saya mengatakan, bapak-bapak yang kaya-kaya, yang tanahnya banyak, tanah tidak dibawa mati, wakafkan tanah. Selesai tausiah dia nanya, Ustaz, ini tanah ini saya wakafkan kemana? Nah, baru saya kasih, nah, ini alumni. Nah, saya pula tidak mengatakan, mari ke saya. Nah, jadi beberapa tempat itu memang saya serahkan apa lembaga di situ. Biasanya OIAA. Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Nah, saya berikan ke alumni atau ke pondok pesantren. Termasuk yang tadi kita laksanakan untuk Raha, Rashidiyah, Khalidiyah. Atau dulu pernah kita laksanakan di 3 provinsi dengan beberapa sahabat alumni. Ini pentingnya lembaga pendidikan. Karena ceramah ini akan hilang dan muridnya tidak terdata, tidak ada kartunya. Bukan saya mengatakan bahwa tablik akbar ini tak ada gunanya, ada manfaatnya, tapi ini hanya penggalangan massa. Setelah itu kita salurkan. Sehabis tablik akbar, ya ngaji ke Habib, baca kitab dengan para ustaz, datang ke majelis tuan guru, anak-anaknya daftarkan ke pesantren. Nah, jadi menyadarkan umat skala umum, tapi khususnya dilanjutkan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat. Yang ketiga, ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, alumni pulang, ekonomi mesti dimajukan. Saya tanya ke beberapa orang yang punya produk, bahkan perusahaan-perusahaan besar,
apa yang paling sulit dalam produk? Produk barang ini apa yang paling sulit, Pak? Kata mereka yang paling sulit itu adalah pemasaran. Pemasaran itu yang paling sulit. Untuk mengiklankan barang ini yang sulit. Nah, maka saya menganggap viral ini salah satu manfaatnya adalah untuk mengiklankan barang-barang. Makanya banyak kawan-kawan alumni, "Mat, tolong iklankan air saya." Anda mau minum, minumlah air ini. Hubungi ke nomor berikut, agen tunggal. Jadi jangan segan-segan. Kemudian madu. Nah, ini kami ada madu. Kemudian madu ini sudah kami bacakan ruqyahnya, bagaimana supaya ini dipasarkan, bagaimana ketika kita share. Nah, tinggal Anda ada sakit-sakit, maka minumlah madu. Ketika digali kuburan piramid Firaun ribuan tahun lamanya, ada satu gelas berisi khamar kering, berisi air kering, tapi ada satu gelas yang tetap kekal tidak mati dimakan zaman. Itulah dia madu. Alaikum bisyifa'aini al-asal wal-Quran. Ingin sehat, minum madu. Hubungi nomor berikut ini. Nah, jadi kawan-kawan yang punya produk, apalagi di Kalimantan, mungkin banyak madu, tinggal dikemas, dibungkus, diolah, sehingga perputaran uang umat itu kembali kepada pondok pesantren. Jangan sampai kita punya kambing, tapi sapi punya susu. Jangan sampai kita punya nama, orang lain yang mengambilnya. Nah, ini dalam rangka membangkitkan ekonomi umat. Jamaah punya jamaah umroh, jamaah punya jamaah pengajian maulidan, jamaah punya. Tapi kemudian ketika membeli air, membeli minuman, membeli makanan, membeli pakaian, uangnya pergi keluar. Nah, ini sementara dalam Islam diajarkan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Oleh sebab itu, tapi saya tidak ambil royalti, demi Allah tak ada saya ambil. Dulu ketika saya ceramah di salah satu kabupaten, kata bupatinya, "Ustaz Somad, mau enggak kami foto pakai batik ini? Tanjung Jabung Timur, Tanjab Tim, Jambi." Dipotolah saya. Saya sampai di Jambi, saya lihat gambar baleho saya hampir sebesar dua tiang ke bawah. Saya pakai baju. Saya bilang, "Ini untuk apa, Pak Bupati?" "Ini kain batik tidak laku-laku. Sementara yang penjahitnya janda-janda tua, anaknya mau makan." Akhirnya setelah foto itu di-share di beberapa sudut kota, Pak Bupati nelpon, "Ustaz Somad, sekarang habis, sampai mereka kebingungan menjahitnya." "Tapi mohon maaf Ustaz, kami tak bisa kirim royalti." "Ya, saya sudah tahu itu, Pak. Karena memang ini kita manfaatkan untuk memasarkan produk barang, membantu usaha kecil, madu, minuman air, minuman santri, minuman etin selalu kita iklankan, minuman bersama dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham, Azikro. Nah, ini semua tak lain tak bukan adalah untuk umat. Sehingga tidak ada makna viral, populer, segala macam itu kalau tidak kita kembalikan untuk memajukan umat. Itu yang saya sebutkan tadi hanya sampelnya saja. Bahwa ada kawan-kawan yang punya produk mukena, kain sarung, air susu kuda liar, apakah namanya, itu semua untuk produk pemasaran. Yang keempat, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa kita meninggalkan politik. Nah, ini pentingnya. Bahwa kita tidak berpolitik mungkin, kita fokus ngaji saja. Tapi ketika ada satu kepala desa membiarkan masyarakat membuka minum khamar, lalu kita yang ngaji di musola diam saja. "Assalamualaikum Ustaz," kata jamaah. "Ya, itu Pak Kades sudah buka meja biliar dan orang mabuk. Biar aja, yang penting dia enggak ngusik masjid kita. Yang penting kita masih ngaji." Bulan berikutnya mereka akan datang, "Ustaz, itu nampaknya beberapa anak gadis kita sudah buka aurat masuk ke dalam diskotik. Biar aja, yang penting kita masih ngaji di sini." Lama-lama ketika mereka sudah mulai masuk, "Ustaz, nampaknya mereka sudah mulai mabuk di tepi masjid kita. Kita harus bangkit ngamuk." Udah terlambat, tak bisa lagi. Oleh sebab itu, maka kenikmatan yang besar saya kira di Amuntai, bahwa Bapak Bupatinya juga santri. Sehingga koneksi hubungan itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Bandingkan kalau bupatinya sakau. Nah, itu beberapa daerah bahkan saya tidak boleh ceramah. "Mohon maaf Ustaz, Ustaz belum bisa datang ke tempat kita karena bupati masih mabuk lagi Pak Ustaz." Kedatangan Ustaz ini dianggap sebagai ancaman.
Nah itu saya ngalami sendiri. Oleh sebab itu maka hubungan dengan kekuasaan ini seperti tali ulur main layang-layang. Ada kalanya ditarik, ada kalanya diulur. Jangan diulur terus, nanti tersangkut. Jangan pula ditarik sehingga tidak terbang-terbang. Oleh sebab itu kenikmatan besar, ini saya ceritakan, tak malu saya menceritakan di depan Pak Bupati, karena Pak Bupati sendiri adalah santri, mengayomi para ulama, menjadi murid dari tuan-tuan guru. Oleh sebab itu, jangan sampai menghindar, jangan sampai menjauh, karena bagaimanapun dakwah, kalau kita lihat dalam pelajaran, kenapa Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu luar biasa dakwahnya? Karena beliau juga adalah mufti kerajaan Aceh. Kenapa Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu luar biasa dakwahnya di Indragiri Hulu Riau? Karena beliau mufti kerajaan Melayu Indragiri 20 tahun. Begitu juga kakek buyut beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mufti kerajaan Banjar. Artinya mereka bukan berdiri sendiri, tapi ada support, sokongan dari politik ini luar biasa. Maka sahabat-sahabat, kawan-kawan bisa memanfaatkan ini sedemikian rupa. Walaupun ada ungkapan, memang ada ungkapan, a'udzubillahi minasyasah wa mansasah wa yasusu wa sa'is wa masus. Memang betul ada. Ada ungkapan itu dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah ketika beliau mentahqiq. Ditulis itu, a'udzubillahi minasyasah wa mansasah wa yasusu wa sa'is wa masus. Tapi kalau kita hindari, kita padahal ini kita bukan ingin menjilat, tapi kita ingin mengambil bagian kita. Ketika kita misalnya berbicara tentang beasiswa untuk alumni Timur Tengah, pada saat itu kita bukan sedang meminta, tapi kita sedang mengambil hak kita. Karena di balik uang hasil alam, hasil bumi, di situ ada hak yang mesti kita ambil. Kalau tidak kita ambil, justru kita membiarkan orang lain zalim, aniaya, karena sudah mengambil hak kita. Ini tentang hubungan kita dengan kekuasaan, dengan bupati, dengan gubernur, dengan penguasa. Yang kelima, yang terakhir, bahwa setelah kita bersama dulu sama-sama di Mesir, diikat oleh HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, KKS, Kesepakatan Kerukunan Sulawesi Selatan, Kemas, Kekeluargaan Mahasiswa Sumatera Selatan, kami, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, KMKM, kawan-kawan dari Kalimantan, setelah pulang, sesungguhnya jihad yang sesungguhnya itu, ya ini, ketika setelah pulang ini. Betapa banyak dulu kawan yang mumtaz di Mukoror, tapi mafsul di kelapangan. Tapi berapa banyak pula yang waktu di Azhar, biasa aja, makbul bisyafa'atil Quran. Tapi di tengah masyarakat justru mumtaz. Nah, jadi ujian yang sesungguhnya itu bukan tahdid muhim jiddan qiraah faqat itu. Justru yang ujian yang sesungguhnya inilah dia. Ujian kita yang nyata ini di tengah masyarakat ini. Oleh sebab itu maka saya pikir kebersamaan kita hari ini yang dulu kita pernah ditakdirkan Allah bersama di Al-Azhar. Al-Azhar menyatukan kita. Mazalat manaratul azhar ka'ban lil ulum was saqafah min masyariqil ardi ila magharibiha. Dan kita disatukan oleh itu. Setelah pulang kita menyatu kembali. Tapi mungkin ada rasa paling-paling ngaji-ngaji gitu aja. Dicoba pengajian enggak datang. Ketika ditanya kenapa enggak datang? Malah mukoror kita sama aja kok. Nah, jadi mungkin kalau kita hadirkan ustaz kita, dalam hal ini tak ada salahnya kita meniru alumni-alumni As-Saffah Al-Malikiyah. Alumni-alumni dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka ada pertemuan-pertemuan, ada ketuanya. Tak juga kalau salah kita meniru alumni dari Darul Mustafa, menghadirkan setiap tahun, setiap bulan Oktober, Al-Habib Omar bin Hafiz. Mungkin kalau hadirlah, boleh bermimpi, andai Syekh Ali Jum'ah datang, kita datangkan dengan support kekuasaan dan muhsinin-muhsinin kita, mungkin Kalimantan yang lebih memungkinkan. Bisa jadi awal datang ke Amuntai, bisa jadi datangnya ke Banjarmasin. Ini datang, saya yakin dan percaya, yang kawan-kawan yang dari Aceh, dari Sulawesi, dari Medan, 1-2 pasti akan datang juga. Dan datangnya mereka itu bukan sekedar mau salaman, minta ijazah, minta jadwal juga. Bisa tak kami mampirkan ke sini, mampirkan. Nah, sehingga ada perekat kita. Jadi kalau datanglah ulama-ulama kita ini, kita buatkan dua,
satu jadwal dia untuk umum tablik akbar bersama masyarakat di masjid, diterjemahkan oleh alumni, dan satu lagi antar kita, misalnya kita khatamkan qiraah ba'dul kutub ma'al ijazah, maka membangkitkan nostalgia kita berlama-lama lagi mengulang dengan majelis-majelis ilmu. Jadi saya kira kalau hanya sekedar mengaji, seminar, baca makalah kita udah merasa ah itu udah biasa, tapi dengan menghadirkan guru-guru kita ini merekatkan kita kembali. Jadi 5 poin ini saya rasa yang dapat saya sampaikan, dan saya pribadi Abdul Somad di majelis ini saya anggap ini menjadi majelis tabayun. Kalau ada isu-isu yang berkembang, ingin diklarifikasi, Ustaz Somad, kemarin dalam ceramah Ustaz begini, kemarin Ustaz ngomong begini, ini tak benar, saya siap. Daripada orang lain yang menegur saya, lebih baik abang-abang saya, ikhwah saya, Azhariun, mengasih tahu saya, itu lebih lembut. Daripada di depan orang banyak saya dikasih tahu, Abdul Somad, ente salah. Sakitnya enggak seberapa, malunya luar biasa. Tapi kalau Azhariun yang ngasih saya, ini adalah kawan saya, ini adalah sahabat saya, maka itu lebih baik. Kita biasakan untuk tabayyun, kita biasakan untuk tawasaw bil haq wa tawasaw bis sab. Al fakir Abdul Somad banyak silap dan salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Mungkin ada juga di situ terpleset lidah, silap keliru pengambilan dalil, maka saya al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan mirip Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Allah yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa'illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fadu'ulahu. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan taufik, hidayah, bimbingan Allah, diberikan sehat badan, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah, dan Bapak termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullah, satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhillu, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqan Allah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ulama dan masyayikh semuanya, saya mungkin masih belum puas ya kalau kita ada di Eropa. Tapi mengingat waktu ya, kita hanya memberikan 3 pertanyaan saja. Mungkin ada di antara para ulama yang memberikan pertanyaan kepada beliau, atau mungkin ya apalah yang mau disampaikan. Silakan kalau ada. Langsung saja. Ini dari Kakanda. Terima kasih. Begitu yang saya langsung aja. Yang pertama ini Muhammad Bupati, saya gedung gedung itu sudah orang layak untuk mengintai betul-betul gedung itu. Wa
Kalau yang itu tidak boleh kata mereka yang mana di pesantren mana kita ingin mana mereka yang bimbingan kerjanya. Bukan radikal atau semangat radikal bukan. Saja tolong tolong sampai kepada pengertian radikal itu kan satu yang sebelum saya serahkan, saya tanggapi permintaan Tuan Guru, tolong sampaikan ke umat bahwa orang yang berjubah dan bersorban tidak radikal, tapi mengikuti sunnah Nabi. Terus terang tugas yang diberikan Tuan Guru berat, karena saya sendiri pun sekarang dicap radikal. Jadi saya minta pemerintah mengeluarkan definisi wama adro kama radikal. Karena kalau tidak nanti orang akan mudah mencap radikal ini seperti label. Bila tidak sependapat dengan dia lalu dikatakan radikal. Nah, itu. Jadi kumpullah, tidak perlu dilibatkan saya kalau memang saya dianggap radikal. Panggil pakar tafsir, pakar lughah al-arabiyah, pakar hadis, pakar tasawuf, pakar filsafat, rumuskan satu definisi radikal, disepakati muttafaq alaih, sehingga siapapun misalnya radikal satu tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, misal dua memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan ancaman menyakiti fisik. Nah, jadi sehingga ketika nanti sama seperti Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 butir aliran sesat, maka siapa yang terindikasi satu di antara 10 butir ini berarti sesat. Kalau tidak nanti setiap orang akan mudah saja dilabel radikal. Tapi pesan Tuan Guru akan saya sampaikan bahwa orang yang berjubah bersorban adalah mengikuti sunnah. Di beberapa tausiah saya sampaikan, kenapa orang berjubah bersorban dikatakan sesat, dikatakan radikal? Padahal ini semua adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.